Kisah paling menegangkan dalam sejarah Sunan Gunung Jati milik Mas Prabu Pakuwati Ratna Kemuni. Sumber: https://www.facebook.com/metropolitancirebonraya/metropolitancirebonraya. Astana Pakuwati adalah bukti peninggalan dakwah Islam di Cirebon Barat Daya. Melalui jalur perdagangan, para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat memegang peranan penting sebab di samping berdagang, mereka juga menyebarkan agama Islam. Mereka mendirikan perkampungan sendiri, perkampungan pedagang Muslim di negeri asing yang disebut Khojan. Melalui perdagangan inilah Islam berkembang pesat. Hal ini didukung oleh situasi politik saat itu, ketika para bupati pesisir berusaha untuk melepaskan diri dari kekuasaan pusat yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan. Kemudian Islam menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, dimulai dari wilayah-wilayah di tepi pantai yang dijadikan pelabuhan perdagangan sampai ke daerah-daerah pedalaman Indonesia. Dengan masuknya Islam ke Indonesia, maka terjadilah akulturasi budaya Islam dengan budaya setempat. Salah satu wilayah yang mendapat pengaruh Islam adalah Jawa Barat. Penyebaran agama Islam di Jawa Barat dilakukan oleh seorang wali yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia menyiarkan agama Islam mulai dari daerah tepi pantai seperti Cirebon hingga ke daerah-daerah pedalaman seperti Majalengka, Kuningan, Ciamis, Sunda Kelapa, dan Banten. Agama Islam sudah hadir di Cirebon sekitar abad ke-14 dan daerah ini merupakan bagian dari kawasan pesisir utara Pulau Jawa, kawasan jalur pelayaran perdagangan yang telah dilalui dan disinggahi pedagang-pedagang dari berbagai negara termasuk para pedagang Muslim. Jalur masuknya melalui pelabuhan dengan harapan masyarakat yang percaya kepada tokoh-tokoh berpengaruh tersebut dapat ikut masuk Islam seperti panutan mereka. Wanita-wanita yang beliau nikahi diantaranya 1. Nyi Babadan Putri Ki Gedeng Babadan, penguasa asal Galuh pada tahun 1471 M. 2. Nyi Kawunganten Putri Adik dari Bupati Banten pada tahun 1475 M. 3. Nyi Mas Pakuwati Ratna Kuning Putri Tumenggung Cirebon, Pangeran Cakrabuana Pangeran Walang Sungsang pada tahun 1478 M. 4. Putri Ong Tien Yu Putri Kaisar Cina, Kaisar Yuang Lo pada tahun 1481 M. 5. Nyi Rara Baghdad Putri Saudara Syarif Abdullah, yaitu Syarif Abdurrahman Pangeran Panjunan. 6. Nyi Tepasari Putri Ki
Ageng Tepasari, Pembesar Majapahit. Salah satu yang paling berpengaruh di Cirebon adalah Nyimas Pakuwati. Sunan Gunung Jati menikahi Nyimas Pakuwati selain atas dasar taktik dakwah, juga atas dasar suka. Sunan Gunung Jati menyukai sikap dan sifat Nyimas Pakuwati yang soleha. Beliau seorang penganut agama Islam yang taat bukan dari formalitasnya saja, melainkan juga dari aplikasinya. Islam yang tersebar di Cirebon ternyata tidak hanya dilakukan oleh Sunan Gunung Jati saja, melainkan para istri beliau pun turut berperan dalam dakwah Islam tersebut. Sehingga hal ini membuat Islam berkembang dengan cepat di wilayah Cirebon. Terbukti dengan adanya situs-situs sejarah yang berhubungan dengan dakwah Islam. Situs-situs tersebut antar daerah satu dengan daerah lainnya kadang saling berhubungan. Semakin meluasnya penyebaran Islam di Cirebon sehingga banyak menghasilkan peninggalan-peninggalan sejarah penyebaran Islam di Cirebon, mulai dari benda-benda, petilasan, termasuk juga naskah-naskah kuno. Salah satu peninggalan Islam tersebut adalah Astana Pakuwati yang terdapat di Cirebon Barat Daya. Islam menyebar ke seluruh wilayah Indonesia, dimulai dari wilayah-wilayah di tepi pantai yang dijadikan pelabuhan perdagangan sampai ke daerah-daerah pedalaman Indonesia. Dengan masuknya Islam ke Indonesia, maka terjadilah akulturasi budaya Islam dengan budaya setempat. Salah satu wilayah yang mendapat pengaruh Islam adalah Jawa Barat. Penyebaran agama Islam di Jawa Barat dilakukan oleh seorang wali yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ia menyiarkan agama Islam mulai dari daerah tepi pantai seperti Cirebon hingga ke daerah-daerah pedalaman seperti ke Majalengka, Kuningan, Ciamis, Sunda Kelapa, dan Banten. Agama Islam sudah hadir di Cirebon sekitar abad ke-14 mengingat daerah ini merupakan bagian dari kawasan pesisir utara Pulau Jawa, kawasan jalur pelayaran perdagangan yang telah dilalui dan disinggahi pedagang-pedagang dari berbagai negara termasuk para pedagang Muslim. Jalur masuknya melalui pelabuhan-pelabuhan Cirebon seperti Pelabuhan Muara Jati dengan tokoh wali yang menyiarkannya yaitu Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dalam menyebarkan agama Islam di Cirebon, Sunan Gunung Jati melakukan beberapa teknik atau metode. Tujuannya adalah agar Islam dapat di
adanya.